Ini salah satu contoh-contoh orang menyusahkan orang. Baru nak top up kena pula berhenti sini, kena pergi pondok sebelah sana. Ini depan ni. Tadi dah 3-4 biji dah buat macam ni. Tu baru ege-ege nak. Ini depan ni orang kaya Mahabijaya ni pun. Tengoklah je lagi. Mesti dia parking pergi sana. Aduh, hebo. Nyusah orang. Tol. Apa tak boleh lah. Tengok. Itu jam barulah nak mencari kad tasin ko. Tadi tak nak. Alah makcik. Alah, hebo. Hebo. Hebo, hebo. Aduh. Bukan nak pergi awal-awal top up ke apa. Cubalah jangan jadi orang yang suka menyusahkan orang. Kakak kena marah. Kakak kan kata driver lori ni korang hajar. Tapi dia sendiri tu tengoklah. Nyusahkan orang. Tak nyusahkan orang, tak apa ni nyusahkan orang. Kan kalau aku pun orang, sabar lah tu orang. Rupung lejat. Janganlah jadi macam ini, nyusah-nyusahkan orang. Makcik ni pergi mana beli nasi goreng sekali ya? Aduh. Sudah hilang dah makcik ni. Jangan dengar dia nasi goreng dah. Sudah. Dia gila dia buatnya.